Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Wadina dan Datuk. Assalamualaikum, Tuan. Ya, saya Ali Muhammad dari PD ni. Saya nak tanya satu soalan je. Saya pun dalam dilema ni ya, sejak semalam ni, selepas kes Datuk Susilawati ni. Ini saya nak tahu, sekiranya kita menyaman satu pihak ya kepada pihak yang lain, sekiranya pihak atau mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepada sesiapa pun, apakah kes yang kita letakkan saman berjuta-juta ini akan dibayar oleh siapa? Saya tidak tahu. Adakah ini menjadi satu trendsetter kepada future cases di negara ini? Kerana sebelum ini saya tidak pernah dengar si pembunuh ini disamankan oleh pihak yang dibunuh. Saya nak tahu ini adakah jadi satu trendsetter kepada future cases atau ini menjadi saja kita nak dapatkan satu jumlah yang besar, kerana siapa yang nak bayar jumlah ini kalau sekiranya mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepada sesiapa lah dalam kes ini. Terima kasih. Soalan ini deluas sedikit lah daripada tajuk kita di Fokusan, tapi saya berbesar hati juga untuk memberi pandangan kerana ia menjadi perhatian umum ya, Warina. Diberitakan with due respect, saya tak mahu prejudis kepada kes yang berlaku, telah berlaku kes menyaman kerana menyebabkan kematian dan juga pelupusan bukti pada si mati. Dalam hal ini sebenarnya yang berlaku ialah keluarga si mati menyaman tertuduh kerana telah pun menjejaskan peluang pendapatan, perniagaan, kerjaya, karier masa depan anak-anak. Jadi sebab itu anak-anak dia yang menyaman tu. Anak menyaman kerana mereka mendapat almarhum ibu mereka mungkin telah pun membina empayar dan berupaya membina kekayaan sehingga 40 juta. Jadi mereka menyaman 40 juta ke 60 juta. Persoalan pemanggil tadi, Cik Ahmad dari PJ itu mengatakan siapa yang harus bayar dan adakah ini trendsetter. Ini sebenarnya adalah satu tuntutan sivil. Kerana kesalahan membunuh adalah jenayah. Dan jenayah diambil tindakan oleh negara, states. Itu adalah kesalahan terhadap sebuah negara. Jadi negara yang akan ambil tindakan sama ada kesalahan itu dihukum, negara yang tentukan. Tapi kes ini kes sivil, kes saman. Jadi biasanya kalau tuntutan itu menang, hartanya itu yang akan disita. Perniagaannya, waris-warisnya itu yang akan bertanggungjawab. Okay. Adakah ini sama juga dalam kes saman fitnah? Ya, benar sekali. Sekiranya mereka itu menyaman sehingga ke langit, sky is the limit. Kerana persoalan Warina tadi, apakah harga maruah kita? Ya, macam mana nak letakkan maruah anda, maruah Warina, maruah saya. 100 juta, 500 juta. Adakah dengan membiarkan mereka, seseorang itu mentohmah kita, kita boleh berjalan di bumi ini dengan rasa aman? Mungkin kita rasa sugol, malu, murung. Berapakah harga diri kita? Apakah potensi seorang artis? Apakah potensi seorang ahli perniagaan sekiranya mereka dicemar sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab, sebagai seorang yang cuai, seorang yang pecah amanah? Jadi sebab itu, undang-undang tidak menetapkan sebarang shilling. Iaitu langit adalah batasan. Mungkin nak membuktikan kesan tu agak sukar sikit. Benar, benar sekali. Ada elemen-elemennya. Ada elemen-elemennya. Mungkin dilihat sejauh mana kesannya itu menyebabkan perniagaan seseorang itu merosot. Kalau seorang ahli perniagaan, kesan daripada orang kata produk dia ini tidak halal, produk dia ini mencampur dengan bahan-bahan elok, adakah selepas itu perniagaannya merosot? Bagi seorang personality, adakah selepas itu mereka, orang lain menjauhi mereka? Produser-produser tidak mahu mengambil mereka berlakon ataupun terlibat dalam show. Jadi itu semua, mengambil kira semua itu, mahkamah akan tentukan, oh memang benar perbuatan tohman itu telah menyebabkan individu itu hilang upaya kecederaan personality, lalu menyebabkan orang ramai menjauhkan diri. Jadi berhati-hatilah bila kita berkata mengenai seseorang, terutamanya wartawan, tetapi ini tidak tertakluk kepada wartawan saja yang boleh memfitnah. Manusia kita ni pun yang bukan menulis ni di blog, di Facebook, ini semua boleh diambil menjadikan bukti bahawa kita telah memfitnah dan mengaibkan seseorang. Mungkin kita nak bagi contoh kes. Tadi ada satu kes dah. Contoh satu kes, saudaranya memfitnah suaminya bawa perempuan lain sehingga diambang penceraian. Mungkin itu satu kes. Mungkin Datuk nak berkongsi dengan dengan penonton mungkin contoh-contoh kes. Tapi sebelum itu, kejap, ada seorang lagi pemanggil. Seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hello.
Yo, saya Isham daripada Al-Ustaz. Ya, saya. Silakan Isham. Okey, saya nak tanya soalan ni. Ya, saya. Kalau yang macam orang fitnah ni biasanya orang bawa mulut lah kan? Ya, ya, ya. So, adakah kita nak kena rekod ke, nak kena saksi ke, nak kena verbal? Macam mana tu? Okey. Kedua. Okey. Adakah satu fitnah pun dah cukup ataupun nak kena banyak fitnah ke? Macam tu. Okey. Okey, terima kasih ya. Baik. Alright. Baguslah soalannya ringkas tapi menjurus ya, terus pada soalan. Terima kasih Encik Isyar yang bertanya. Satu, adakah kita perlu rekod? Ya, benar sekali. Kalau kita nak membuktikan kepada mahkamah di bawah akta kefitnahan ini, kita kena bawa bukti bahawa ada siaran akhbar, ada siaran surat layang yang meluas. Ada penyiaran dalam laman web, blog. Jadi kita perlu print, kita perlu compile, jilidkan dan persembahkan kepada mahkamah bahawa inilah fitnah-fitnah yang telah berlaku. Jadi di situ mahkamah akan menilai gravitinya, kesannya kepada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu atau banyak. Menarik sekali kerana ada kadangkala penyiaran sekali saja sudah menjejaskan keseluruhan. Ya, saya. Misalnya penyiaran di muka depan akhbar mengatakan company atau syarikat ini sudah bankrupt, menyebabkan pelabur-pelabur semua mengasingkan diri, menjauhkan diri dan betul-betul bankrupt akhirnya. Itu pertama. Ada juga yang berkali-kali tetapi mungkin melalui SMS, mungkin melalui surat layang terpencil di kampung beratus kali tetapi kesannya itu hanyalah di satu kampung saja yang terpencil atau di sekitar sahabat kawan-kawan saja. Jadi fitnahnya itu berbeza dengan yang meluas. Ada juga yang sekali tetapi satu dunia paparan melalui Facebook, melalui alam maya, Twitter, dengan adanya itu jadi dia punya kesannya itu satu dunia walaupun sekali saja. Okay, mungkin Datuk nak bagi contoh kes tadi. Contoh yang berlaku yang tadi saya sebut juga, syarikat difitnah bankrupt, menyebabkan pelabur menjauhkan diri lalu menyaman dan berjaya mendapat 100 juta. Itu kes yang antara yang besar. 100 juta ke mahkamah memerintahkan. Ada juga kes di mana seorang personaliti itu difitnah sebagai pisau cukur, yang saya sebut tadi. Maknanya dipotretkan ataupun sentiasa diwawarkan oleh seseorang itu sebagai kaki pisau cukur, menyebabkan reputasinya itu telah terjejas, terjunam, menyebabkan dia tidak dapat lagi tawaran-tawaran berlakon. Ada juga kes di mana seorang doktor difitnah cuai, sering mengabaikan tanggungjawab yang sekarang. Siapa yang fitnah tu? Fitnahnya itu di sekalangan sahabat-sahabat yang lain. Mereka memfitnah doktor itu cuai, sering menyebabkan kecederaan di kalangan pesakitnya. Jadi itu juga berlaku di kalangan profesional. Malah peguam juga takluk kepada fitnah, mengatakan peguam itu pecah amanah, peguam itu tidak boleh dipercayai. Ia juga boleh berlaku dan telah dibuktikan tadi oleh pemanggil-pemanggil, ianya berlaku di segenap lapisan masyarakat daripada mereka yang berada di hierarki tertinggi sehinggalah mereka yang berada di bawah ini. Okay. Last but not least. Ada. Yang terakhir sekali, saya fikir fitnah ini telah pun mengawal perbuatan kita sama ada di peringkat civil atau peringkat jenayah, mahkamah jenayah. Apatah lagi, kita walaupun dalam kebebasan bersuara, kita telah pun dikanunkan juga bahawa kita mesti mengawal tata tertib kita, perbuatan kita. Sedangkan Nabi juga berkata, kita harus mengawal lidah kerana al-fitnatu asyadu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu adalah lebih kejam daripada membunuh. Terima kasih banyak-banyak Datuk Khairul Anwar Rahmat, peguam sivil dan syariah yang selalu sudi bersama-sama kami di Malaysia hari ini. Okey, selepas ini, Datuk, kita nak mewar-warkan dan juga kita ingin merayakan semangat memberi, terutamanya pada hari raya korban ini, insyaAllah dengan ikhlas hati dan mengorbankan segala-gala nafsu yang telah pun menyebabkan banyak permasalahan dalam diri kita, tetapi ingin memerlukan kekuatan dan juga ikhlasan. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zawawi Yusof bersama dengan
kita dengan Ali Iskandar sebentar lagi. Kita rehat sebentar, kembali lagi selepas ini.